Hello, hai, saya Safa Amdan dan ini adalah video walkaround ringkas untuk produk Izora Bersih Premium keluaran tahun 2022. Dan kali ini Izora datang dengan logo baru Proton yang berbentuk bulat. Logo ini nampak lebih besar daripada logo yang lama. Unit ini dah register, so ada nombor plate. Dari segi luaran untuk Bersih Premium tak ada banyak beza dengan model sebelum ini. Selain penukaran logo baru dan juga logo baru pada center cap. Bahagian belakang bersama sebab dia tak ada perbezaan dari segi luaran, so dia letak logo baru ni kat belakang juga lah. Dan untuk Bersih Premium sekarang dia dah tak ada rear fog lamp, so bumper dah kosong lah. Mungkin untuk Malaysia tidak perlu ada rear fog lamp, kebanyakan owner pun salah guna, jadi kita delete lah. Dalam ada sedikit perubahan kereta lock sebab kereta ni ada pun sekarang, jadi saya boleh view dari sini lah. Untuk interior, leather seat dia sekarang dah full leather seat. Dia dah tak ada combination fabric dan leather macam sebelum ni. So bahagian ni semua leather lah. Dot trim pun semua leather. Dan untuk interior, beza dekat steering pun dah guna logo baru lah. Dia ada perbezaan yang ketara, kecuali deletion rear fog lamp. So dah tak ada button rear fog lamp kat dashboard. Spek masih lagi sama. Dan head unit masih lagi menggunakan GQAI 19 dengan iProton. Tak ada banyak perubahan di situ. Dan saya kira ini adalah masih lagi sebuah segmen C MPV yang berbaloi dengan harga bawah RM70,000 dengan kapasiti saiz untuk 7 tempat duduk yang luas. Dan sebarang detail tentang itu lah bolehlah PM saya. WhatsApp saya dalam description dan jangan lupa follow saya di social media. Dan jangan lupa like, subscribe dan share video saya. Dan sehingga lebih video akan datang. Sekian, terima kasih.